rasa angin menambahkan pilu hati lirik. Keren banget ya, pokoknya proses kita tadi tuh pelatihan ya, keren ya. Dari awal ya. Iya, ini dari awal. Nah, ini kalau gue tahu nih om, ini siapa nih om? Ini pemeran utamanya sih. Oh, ini pemeran utamanya. Wah, ini pemeran utamanya guys, gila. Oke. Amel. Amel. Oh, halo Amel. Nah, ini siapa, Om? Rio. Halo Rio. Om lagi sudah tua banget kali gue ya. Aduh, masih 15 tahun. Oh, gitu. 15 tahun sisanya. Oh, iya. Oke, Om Arya, boleh dong, Om. Kita sedikit lagi nih, Om. Kronologi untuk dari lagunya ini sendiri. Gitu. Kenapa sih ingin menggunakan model ini sendiri, nama nggak komedoria sih? Gini, karena biar pesan dari lagu ini sampai, pesan dari lagu ini sampai sebelum orang baru dengar lagu ini, tapi melihat visualnya, ininya mereka dan perempuan dan laki dengan kita dengan segala apa persoalannya, persoalannya dan isi lagunya kan. Mereka ini nggak bisa. Oh, mereka ini nggak bisa. Oke, di tengah. Oh, makanya di tengah. Untuk menyembatani. Oke. Okay. Ini untuk dari lagu ini nih. Dari segi lirik nih. Siapa nih Om yang membuat? Saya. Wow, keren banget. Gue Om yang ada sendiri yang buat lirik ini. Terinspirasi dari? Iya. Inspirasi banyak kayak gitu dari. Kadang-kadang ada curhat yang orang cerita yang sedikit nampak dari lingkungan kok misalnya bagus gitu. Wah, keren banget. Gimana kalau kita langsung ngobrol-ngobrolan nih, oke? Kita ngobrol-ngobrol langsung sama Om Eko Arya. Nah, oke. Dan dia Om Eko Arya tuh. Halo Om. Wah, gimana kabar nih Om? Luar biasa nih. Yes, ganteng. Ganteng banget kan Om Eko nih? Ganteng kan guys, ganteng kan? Ganteng lah. Kalau cantik itu perempuan. Ganteng lagi. Nah, gimana nih Om? Kita hari ini mau ngapain nih Om? Hari ini rencananya mau bikin syuting video clip. Single berikut dari yang setelah gue keluar ini. Wow, single terbarunya dari Om Eko Arya. Ternyata kita kesini tuh mau lihat proses syuting video clipnya Om Eko Arya, guys. Wah, pasti bakal seru banget. Konsepnya, wah, gue gak kebayang nih konsep ini ya. Jangan dipotain dulu, biar penasaran. Nah, ini kali ini maksudnya lagunya ini menceritakan tentang apa sih Om? Flashback yang dulu tentang masa-masa bahagia. Pasangannya. Oke. Okay. Terus di tengah-tengah bagian itu ada ya sedikit konflik dan sebagainya. Intinya kedua-duanya gak masalah. Intinya kedua-duanya nggak mau pisah. Wah, kebayang nih lagunya seperti apa sih, kan? Nah, untuk judulnya jangan kasih tau dulu, jangan dulu, iya. Biar mereka pada penasaran, biar mereka tertantangin nih YouTube channel ini, Ina Entertainment, iya. Oke, kalau begitu, guys,
Ingat, jangan kemana-mana ya. Jangan pernah di skip, jangan pernah di pause. Ingat, plototin, plototin, plototin. Kegiatan Daily Talk kali ini bersama dengan Om Eko Arya. Oke, okay. Tadi udah ngikutin terus, ya kan? Dari syutingnya, dari Om Eko-nya sendiri, ya kan? Sampai ke talentnya di shoot. Sekarang gue pengen nanya ke Om Eko nih, ya? Konsep dari video klip ini siapa sih menyetuskan? Penasaran kan? Gue juga penasaran. Langsung ya kita tanya langsung sama Om Eko-nya. Hei, Om, mantap nih. Om, kasih tau dong Om, ini konsep dari video klip ini itu Om Eko sendiri kah atau ada dari director ya nih? Di awal gitu, awal aku bisa bikin lagu, bikin lagu itu gue coba berpikir bahwa ini enaknya di lagu ini konsepnya seperti ini jadi memang artinya itu jadi gitu. Gue bilang tolong terjemahin secara visual. Jadi ini seperti terima kasih untuk apa bilang itu sudah memvisualisasikan
yang ada pikiran ya, dikeluarkan langsung ya, bukan main. Nah, gimana nih, Bang Gilang nih, ada kesulitan nggak sih untuk pada saat penggarapan ini nih? Kesulitan ya, kesulitan tuh sebenarnya nggak ada, malah satu tempat jadi Bang Kopantek itu bonus banget buat gua. Waktu hemat, apalagi lampu, alat, dari itu semua, jadi kata gua nggak ada kesulitan. Talent, berpengalaman, siapa namanya? Kamel. Siapa? Mario. Jadi gua nggak ada kesulitan. Palingnya tuh kesulitannya teknis sih. Badannya saja. Sama maju mundurin timeline-nya itu yang besar. Ceritanya Om tuh kan gimana nih? Dia tuh lagu ini tuh sebenarnya yang lekas pergi itu sebenarnya kenangannya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Ya. Om Eko tuh mau kenangannya tuh jangan lupa, jangan lupain lu, jangan lupa. Oh, jangan sampai hilang kenangan itu ya. Makanya timeline-nya dibikin maju mundur, cuma perspektifnya masih dari perspektifnya. Nah ini ada daun-daun gini, maksudnya apa nih daun-daun kering ini nih? Ini ending scene, ending. Jadi ini ngebuktiin kalau Meko tuh masih di dalam kenangannya, cuman udah rusak. Oh, tapi tetap ada gitu ya, ada. Masih menyimpan kenangan itu ya. Masih mau, masih terus. Oh, abadi, abadi ya. Bukan main, waduh keren banget gak tuh guys konsepnya. Gue jadi makin penasaran ya, seperti apa sih nanti hasilnya. Ya, lihat itu aja. Abis ini masih lagi kan? Saatnya masih lagi kan? Scene terakhir, scene final. Scene final ya? Mobil. Wah, ada mobil nih. Seperti apa kan penggarapannya? Makanya, ikutin terus ya. Jangan pernah di skip, jangan pernah di pause. Ingat, plototin, plototin, plototin. Oke? Stop. Siap. Kemana kau
tubuhmu bersandar lemah pada tubuhku. Jangan lekas pergi dari aku, jangan lekas pergi. Action. Yo, baik-baik bersama gue Sesa Pierre di vlognya Ina Entertainment. Nah, sekarang sudah selesai ya. Luar biasa. Nah, ya. Sekarang gue mau tanya-tanya nih ya, kesan-kesannya nih para talent ya, director dan juga Om Alen diri si penyanyinya langsung nih. Yo. Gimana nih? Dari Om Eko dulu. Gimana Om? Kesan-kesan dari shooting video klip kali ini Om? Bisa manfaat lah tuh. Amin. Aja. Ada kendala nggak sih pada saat lagi proses syuting buat Om Arya sendiri? Kendala nggak. Sesuai sama rencana yang kesulitan ya. Udah mantap. Nah kalau dari talent cewek dulu nih, gimana nih kesan-kesannya syuting video klip di salah satu lagunya Om Eko Arya? Nazar ya. Pertama kali ini di Om Eko
Entertainment. Bye-bye. Okay.